Lanjut ya. Yang belum diisi silakan diisi. Bagi yang sudah coba dicek lagi ya. Circle the letter of the correct answer. One, same may be different from one another, but the name of the card are the same. Tumbuhan mungkin berbeda satu sama lain, but the name of the card are the same. Okay? Tetapi nama bagiannya sama. Ada nih optionnya human. Okay. It's a flower, it's a plant. Bukannya ini ya, but the thing. Number two, plant with red flowers and plant with yellow flowers are different in the color of their flowers. Tumbuhan dengan bunga merah dan tumbuhan dengan bunga kuning are different in the color of the flowers. Berbeda warna bunganya, jadi yang berbeda apa? Warna. It's the size of the leaf. Bukan ukuran dan bukan daunnya, tapi color ya. And the color. Okay, number two. The roof of the stem has a water from the top. Akar tanaman mengambil air dari tanah. Roof. And the following sentence is the root of plant like carrot and vegetable. Kita juga dapat memakan akar tanaman like carrot and vegetable. Carrot seperti wortel sebagai sayuran. Let's carrot. Alvaro dari Costa, halo. Wow, baru dibuka bukunya ya. Let's go, let's go. Cepat, cepat, cepat. Okay, number five. A big tank and small tank are different in size. Size, ukuran. Jadi gitu. Tumbuhan besar dan tumbuhan kecil berbeda ukuran. Jadi, tumbuhan. Carson, dibuka buku kamu, Carson. Dibuka buku Carson. Cepat. Oke. Okay. Jadi, pilihannya adalah I. Siapa yang belum selesai? Segera disiram. Halaman 26. Let's go. Sudah diisi? Sudah diisi, Carson. Aduh, lama sekali. Kita lanjut ya, makanya lihat rekamannya loh. Yang ada yang kosong buku sensinya, karena kita ada banyak pembahasan. Bagian D, complete the sentence. Complete the sentence, bagian D. Bagian D. Oke, ini lanjut ya, Carson, ini mau lanjut bagian ini kan part A, part B, complete the sentence. Number 6, a seedling is a baby plant with a small seed and leaf. A seedling is baby plant with a small seed and leaf. Seedling itu artinya bibit.
Lima bibit, bibit tanaman, bibit ya. Jadi bibit adalah tanaman kecil, baby plant, tanaman kecil with a small stem and leaf. Tanaman kecil dengan batang dan daun yang kecil juga namanya bibit. Bibit itu adalah tanaman yang baru tumbuh. Yang minim sekali ukurannya. Tahu? Sudah ya, sudah tahu ya. Pasti di rumah juga ada kebun kan, kebun kecil lah di pekarangan rumah kan. Coba lihat bibit kecil ada nggak tanaman-tanaman kecil. Oke, number seven. When a seedling starts to grow from a plant, we say it germinates. Okay. When a seedling starts to grow from a plant, we say it germinates. Ketika sebuah calon bibit dari tanaman, kita menyebutnya itu kecambah. Jadi dia baru muncul di permukaan tanah, namanya kecambah. Bisa diingat-ingat ya. Jadi namanya bibit itu adalah sebuah calon tumbuhan yang muncul di atas permukaan tanamannya, kecambah, germinate. Oke, germinate itu adalah kecambah atau perkecambahan gitu. Kecambah lah ya. Yang baru muncul, yang ibaratnya anak bayi baru lahir. Nah, gitu ya. Tapi istilah dalam tumbuhannya namanya kecambah, begitu Nelsina. Kalau kita bilangnya, si mama itu ada anak bayi. Nah, itulah dari people kita ya. Kita kan manusia, namanya bayi atau baby. Itu kalau tumbuh namanya kecambah. Oke, David Fried. Diperhatikan dulu ya. Number 8. Plants look the same if they are from the same type of plant. Plants look the same if they are from the same type of plant. Tumbuhan terlihat sama if they are from, jika mereka itu berasal dari jenis tumbuhan yang sama. Ini ada tanaman, misalnya tanaman bunga mawar, berarti sama dong jenisnya, sama-sama bunga mawar. Yang berbeda apa? Size ya. Apa size? Ukurannya ini, ukurannya tinggi, ini masih pendek. Contoh lagi misalnya sama-sama tumbuhan jagung, begitu ya. Hanya saja berbeda di ukurannya. Kira-kira seperti itu pembahasannya. Carson, Carlos, Andri, Felicia, Tatea sudah ditulis. Masih buka buku. Nanti kalau ketinggalan kamu lihat rekaman saja ya. Ini mau lanjut ya. Yang page 27 ini, Carlos, kita skip dulu ya. Ini skip dulu ya. Skip. Langsung ke 28. Oh iya, Anis mau ingatkan, siapa yang belum kumpul tugas? Nah, segera kumpul tugas. Tugas apa nih? Tugas IPA yang terbaru. Ada yang sudah kumpul, ada yang belum. Yang sudah kumpul, be the best. Yang belum kumpul, nih tunggu, oke? Okay? Setuju ya? Ya, lanjut deh. Kain of plant. Do you know caring for plants? Merawat tanaman. Caring for plants, merawat tanaman. Siapa yang suka dengan tumbuhan? Misalnya disiram setiap hari. Jadi saya, nah, sama Domi juga siram tumbuhan setiap hari. Kasih pupuk, ya kan? Ya kan juga. Nah, jadi ini kita mau belajar bagaimana sih cara merawat tanaman. Growing and caring for plants. Jadi, di tanaman ini pasti dia akan mengalami pertumbuhan ya. Menanam dan merawat tanaman. Cara menanam, kemudian cara merawatnya bagaimana. Oke, misalnya di rumah ada tumbuhan mangga ya, buah mangga misalnya. Kamu rawat dari kecil ya, sampai dia tumbuh besar, sampai dia berbuah. Nah, itu kamu sangat
merawat sekali tumbuhan tersebut ya, jangan sampai tumbuhannya itu layu atau ya atau mati ya. Sekian ya. Oke, okay. Do you remember how you handle new plants? Apakah kamu ingat bagaimana kamu dapat menanam tanaman baru? Do you remember how you handle new plants and how to care for them? Dan bagaimana cara merawat tanaman? Oke, okay. Nah ini kita mau belajar sih ya. Cara merawatnya bagaimana? Kebetulan ada siswanya namanya Jenny. Ini Jenny. Jadi Miss ganti siswanya, jangan Jenny deh. Miss mau pilih siapa ya nama siswanya dari kelas. Nah, Miss pilih Felisa aja, Felisa Bikrum. Oke. Miss ganti Jenny jadi Felisa Bikrum ya. Felisa Bikrum can some sit, but she makes up the picture. Oke. Felisa Bikrum can some sit, but she makes up the picture. Oke. Felisa di film ini dia suka menanam beberapa benih. Seed itu artinya benih atau bibit ya. Ini bibit-bibit. Ini namanya benih atau bibit sama ini namanya. Kecil ya. Seed itu benih. Ini bisa benih, bibit sama lain. But she makes up the picture. Tapi gambarnya tercampur. Ada mix, dicampur, oke? Okay? Yang option A, number the pictures in the correct order. One has been done for you, oke? Okay? Beri nomor gambar dengan urutan yang benar. Yang di bawah kan ada kotak-kotak, ada kolom. Yang cara menanam bibit ada nggak? Ada gambar bawahnya ya. Jadi, beri nomor tersebut, udah? Tapi yang benar, oke? Okay? One has been dan for you, jadi sudah ada di isi salah satu, benar nggak? Yang nomor satu kan ada, yang di bawah. Nah itu kan lebih isi sudah dibantu. Kita mau melanjutkan tahap-tahap berikutnya gitu kan? Write a caption under each picture, oke? Okay? Tulis keterangannya apa sih? Ini keterangannya apa buatnya gitu kan? Nah ini dia. Ini sudah kasih pembahasan. Jadi Miss mau jelasin yang pertama itu yang ini kan, yang nomor satu. Jadi gini ya, lihat ya, cara menanam tanaman yang pertama itu caranya adalah one, provide a pot and soil. Jadi maksudnya begini, kalau kita mau menanam tanaman sambil ditulis ya, Hansen, Graciela Morris, Ayla, Cahaya, Felisa Bikrum, Ethan, Christopher, Nainggolan, Carlos, David, Chris, Felicia, Carson, Lely, Carson, Evelyn Gracia, sambil tulis sambil dengarkan. Jadi cara merawat, cara menanam, bukan merawat ya, menanam tanaman pertama adalah gini, provide pot and soil. Jadi siapkan apa yang mau kita siapkan, siapkanlah potnya ya. Pot itu apa? Ini tempatnya, wadahnya. Nah, wadahnya itu namanya pot ya kan. Siapkan potnya dan tanah. Ya, kita kan mau menanam harus ada tempat dong. Ditulis ya, David Pris, David Pris. David. David, ditulis David. Oke. Nah, jadi pertama-tama itu harus kita siapkan potnya dan tanah. Oke. Nah, selanjutnya tahap yang kedua ini mix. Ini campur. Mix soil and fertilizer. Jadi gini, campur ini tanah sama pupuk. Jadi kalau mau nanam benih atau bibit harus ada pupuk supaya tanahnya subur dan cepat tumbuh si bibit tadi jadi tumbuhan ya. Jadi setelah kita sediakan pupuk sama tanah, sediakan juga lah pupuknya, udah campur-campur atau diaduk-aduk sama si tanahnya. Nah, jadi tercampur biar gembur dia ya, biar subur ya. Pupuk itu baik loh untuk tumbuhan. Oke. Setelah itu bagaimana nih? Setelah itu Raymond, Theo Raymond, Priscilla, Marcelo, Estella, selanjutnya tahap ketiga udah. Yang ketiga itu adalah plant the seed in the pot. Oke.
bibit tadi atau berita ditanam, ditanamnya sehat. Ditanam di apa? Di dalam tanah itu. Kan udah dicampur tuh tanah-tanah pupuknya. Bibitnya tadi atau benihnya tadi, bibitnya masukkan ke dalam tanahnya. Nah, tahap terakhir jangan lupa apa ini? Jangan lupa apa? Water the seed periodically, periode maksudnya. Jadi gini, siram di benih tadi secara periodik itu apa? Berkala, misalnya per 2 hari sekali, per 3 hari sekali, atau setiap pagi disiram begitu. Supaya apa disiram pakai air? Supaya tumbuh, cepat dia tumbuhnya. Dan harus cukup cahaya matahari. Nah, beginilah cara merawat tanaman atau cara menanam bibit atau benih. Habis ditanam dirawat, begitu. Dengan cara apa? Disiramlah secara berkala. Kira-kira sudah paham? Siapa yang sudah pernah menanam biji atau menanam benih di rumahnya sendiri? Misalnya kamu punya mama, mama kamu hobi gitu merawat tanaman. Akhirnya kamu bisa tiru gitu, contoh gitu. Mama saya suka nih sama tanaman, misalnya tanaman bunga atau tanaman apa gitu. Saya juga suka nih gitu. Jadi ada jadwal-jadwalnya, hari ini jam sekian harus siram tuh tanamannya, seperti itu. Ada nggak yang seperti itu? Nggak ada ya? Nggak mungkin dong, pasti ada ini. Siapa ya yang ada yang seperti itu? Theodora sering siram tanaman atau pernah nanam bibit? Fabrizio pernah tanam bibit? Sandra Abigail pernah? Oh, pernah ya? Si ini, si Theodora pernah? Tanam apa? Tanam tumbuhan apa? Tanam mangga? Bunga? Tanam apa coba? Tanam buah apa? Buah stroberi? Siapa yang pernah nanam bunga? Bibit bunga? Nah, jadi cobalah kamu belajar merawat tanaman ya. Karena itu penting loh, tanaman itu sangat penting di pekarangan rumah. Supaya rumah kamu itu teduh ya, tidak gersang ya. Itu baik. Lagi pula kalau misalnya sudah panen kan kamu juga jadi ini ya, jadi senang ya. Kamu punya tumbuhan sendiri di rumah, punya buah sendiri di rumah, begitu ya. Jadi kita kenal tumbuhan ini namanya ini gitu ya. Kan sudah belajar ya, oke? Pasti di rumahnya pasti ada tumbuhannya, paling tidak bunga. Ya kan, Bari. Halo Bari. Bari sudah selesai ditulis ini pembahasannya. Sudah. Jadi ini boleh ini ya. Boleh lanjut. Bari, ini boleh lanjut Bari. Kamu sudah selesai Bari? Oke, sudah selesai. Lanjut, halaman 29, 29. Assessment 3-2, caring for plants, merawat tanaman. Circle the letter of the correct answer. Oke, lingkari jawaban yang benar. Number 1, seed do not need light to start growing in the soil. Biji, seed itu biji, do not need. Biji tidak membutuhkan apa? Ini skillnya light. Light itu apa? Cahaya. Cahaya, bukan cahaya kelas 2A ya. Maksudnya cahaya sama matahari. Seed do not need light to start growing in the soil. Biji tidak membutuhkan cahaya untuk mulai tumbuh di dalam tanah. Graciela Morris, silakan diisi dulu pembahasannya. Graciela Morris, ya. Udah? Disilang ya. Oke, number 2. Plant germinate when it starts to grow. Tanaman. Tadi germinate tadi apa artinya? Kecambah. Tanaman berkecambah when it starts to grow, saat mulai tumbuh. Jadi tanaman berkecambah itu mulai tumbuh, itu artinya. Oke.
Nomor 3, does he grow before the leaf heal? Batang, tim ya, batang tumbuh sebelum, before the leaf heal, sebelum daun muncul. Jadi yang duluan tumbuh itu apa? Batang. Setelah itu baru menyusulah si daun. Oke. Number 4. This part of the seedling is buried in the soil. Bagian biji yang terkubur di dalam tanah. Namanya apa ya bagian biji? Oh, namanya akar. Akar, namanya akar ya. Bagian biji yang terkubur di dalam tanah namanya akar. Root. Number 5. Sheep have their own sort of food. Sheep have, biji memiliki their own sort. Biji memiliki makanan yang disimpan sendiri ya. Answer food, makanan yang disimpan sendiri. Begitu maksudnya. Oke, sudah diisi. Hansen. Sudah ya. Kita lanjut number 6. A pot. Wadah maksudnya. Pot plant is a plant that is grown indoors. Tanaman pot adalah tanaman yang ditanam di dalam ruangan. Itu jawabannya. Tanaman pot adalah tanaman yang ditanam di dalam ruangan. Indoor. Kalau dia nggak pakai pot di luar ya, outdoor. Contohnya langsung di tanah. Kalau dia, so perhatikanlah kalau tanaman yang pakai pot pasti di pinggir-pinggir teras rumah kita ada kan? Bener nggak? Agak-agak ke dalam ya. Tapi kalau sudah di tanah nggak mungkin dong di dalam rumah, pas di luar kan outdoor. Nah begitu maksudnya. Sheep do not need light to germinate. Oke. Biji tidak membutuhkan cahaya untuk berkembang. Boleh bisa ya. Diulangi kembali. Oke, yang nomor 7 ini jawabannya light. Yang nomor 8, pot plants are kept inside a home. Pot plants are kept inside a home. Tanaman pot disimpan di dalam rumah. Sudah kembali kalimatnya. Jawabannya sih ya, oke. Pot plants cannot get water from rain because they are indoors. Pot plants cannot get water from rain because they are indoors. Tanaman pot tidak bisa mendapatkan air dari hujan karena berada di dalam ruangan. Ya, jadi kalau pot ini nggak mungkin kan kena air hujan, ya kan? Nah, cannot get water from rain, tidak bisa mendapatkan air hujan karena di dalam ruangan. Number 10, seeds can germinate in the dark in the soil, but plant needs both water and light to keep on growing well. Benih atau bibit dapat berkecambah dalam kegelapan di tanah, but plant needs both water and light. Tetapi tanaman membutuhkan air ya dan cahaya untuk terus tumbuh dengan baik. Begitu. Jadi intinya dia itu kecambah ini kan awalnya kan di dalam tanah, ya kan? Gelap. Oke. Di dalam tanah itu dia belum muncul di atas permukaan tanah, belum masih di dalam tanah. Jadi kan kondisinya kan gelap. Tetapi si tanaman ini juga butuh air sama cahaya untuk terus tumbuh dengan baik. Setelah dia muncul ke atas permukaan tanah, barulah kita siram, terus kita letakkan dia di posisi
dekat dengan matahari seperti itu. Oke, sudah diisi? Oke, ya. For food, halaman 30. Number 11. It needs water and heat to start growing. Biji membutuhkan air dan sinar matahari untuk mulai tumbuh. Atau gini, biji membutuhkan air dan panas. Panas itu maksudnya ya kena sinar matahari ya. Panas untuk mulai tumbuh, juga. 12. A sign that a seed is growing is that it should start to appear. Okay. Tanda-tanda benih tumbuh adalah tunasnya mulai tumbuh. Nah, jadi tanda si benih tumbuh itu dia ada bertunas gitu di ujung pucuknya itu seperti tunas. Nah, itulah pertama kali tanaman mulai muncul ya di permukaan tanah. Itulah maksudnya seperti itu ya. Oke. Starting. Pot plants are plants that are kept indoors. Tanaman pot adalah tanaman yang dipelihara di dalam ruangan. Ya kan? Jadi coba lihat di teras-teras rumah kita. Kalau yang menggunakan pot, nah itu pasti bisa lah agak-agak ke dalam rumah, ya kan? Benar nggak? Jadi tanaman itu bisa kita pelihara, bisa kita lestarikan, gitu. Nggak harus di tanah sih, kamu bisa nanam di pot, atau di polybag. Boleh. Oke, baik. Kelas 2B sudah melihat catatan nggak di GC? Ada yang belum melihat catatan? Nah, kalau yang belum melihat, nanti dilihat ya. Kamu tulis boleh, atau di print boleh. Kalau ditulis di GC, hari ini 5, besok 5, besok lagi 5, begitu ya. Jadi semuanya cepat selesai. Terus jangan lupa, tugasnya dikumpul. Tugasnya mudah loh, sangat mudah sekali ya, hanya menyebutkan nama benda. Oke, kita lanjut bagian C, option C. Answer on your own. Draw a picture to show another way of growing your plant without planting seeds. Also write a short description. Ini apa ya, Miss? Nah, dengarkan. Buatlah gambar untuk menunjukkan cara lain menanam tanaman baru. Nggak pernah tahu ya? Pernah mendengar nama cangkok nggak? Mencangkok. Pernah dengar? Mencangkok buah mangga, mencangkok buah jeruk, mencangkok buah apa lagi ya? Buah jambu misalnya. Pernah dengar nama mencangkok? Nggak pernah dengar ya? Tapi pernah lihat kan? Jadi gini dia, gambarlah untuk menunjukkan cara lain. Jadi selain cara lain di dalam pot begini, ada lagi cara lain menanam tanaman. Nah, ini yang menunjukkan sama siswa ya. Bagaimana nih? Nah, tanpa menanam biji. Cara menanam tumbuhan tanpa ada biji, tanpa pakai biji maksudnya, oke? Tanpa menggunakan biji atau benih. Apa itu, Miss? Nah, Miss pilih mencangkok. Kamu mencangkok? Ini gambarnya. Ini dia gambarnya. Oh, seperti ini, Miss mencangkok. Iya, benar. Namanya cara lain menanam tanaman tanpa biji. Jadi, pengertian atau definisi mencangkok adalah... Iya... Nanti gambarnya nanti Miss jelasin. Kamu tulis dulu deh penjelasannya ini. Apa itu mencangkok? Tulis di sisi samping sini. Nanti kalau mau gambar bolehlah setelah jam ya. Boleh sih. Kalau mau lihat ini juga boleh.
Gak harus cantik, tapi bisa menyerupai tadi sedikit. Minta bantuan sama kakak atau sama orang tua ya. Tulis di sini keterangannya, ini dia. Grafting. Grafting di sini, grafting. Itu di sini ya keterangannya ini. Ini sebesar. Grafting is multiplying plants by cutting the branches of the parent plant. Then work in soil, then push tightly with plastic. After growing good, this part can be cut and replanted. Jadi maksudnya begini, mencangkok grafting. Mencangkok adalah, maksudnya ya, mencangkok adalah multiplying plant. Multi, memperbanyak tumbuhan by cutting, dengan cara memotong, potong apa nih? Memotong dahan the parent plant. Dahan siapa? Dahan tumbuhan induknya. Then wrap in the soil, lalu dibungkus tanah. Soil kan tanah, lalu dibungkus sama tanah. And then close. Kemudian ditutup rapat dengan with plastic. Ditutup dengan plastik. Sudah. After growing root, setelah tumbuh akar, this part can be cut and replant. Bagian ini setelah tumbuh akar, bagian ini dipotong dan ditanam kembali. Mau tahu gambarnya lebih detail? Tulis dulu yang ini, nanti Miss jelasin lagi gambarnya. Coba. Sudah ditulis. Oke, sudah ya. Jadi gambarnya seperti ini. Nah ini dia, ini sih gambarnya. Ini ada keterangannya pakai bahasa Indonesia. Ini deh. Nah pertama-tama nih, pertama-tama cara lainnya, pertama-tama gini, pilih cabang atau dahan ini, dahan pohon dengan ukuran sedang, kemudian dikupas pakai pisau. Sudah dikupas hingga bersih dari kulitnya, kira-kira panjangnya 5 cm aja. Nah, dikupas kulitnya seperti ini posisinya. Kemudian setelah itu sudah dikupas seperti ini ya. Ditutup lukanya ya. Ini kan masih luka ini kan, luka pohonnya. Kemudian tutup luka pada dahan dengan tanah. Ya, tanahnya harus tanah yang subur, yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Ditutup. Nah, setelah itu diikat atau ditutup dengan plastik. Ditutup dengan plastik atau diikat dengan plastik supaya di dalam nanti tumbuh si akar ya. Kemudian setelah beberapa minggu disiram hasil cangkoknya ya, setiap pagi dan sore. Lama-lama akan tumbuh akar dari si batang ini tadi dalam waktu beberapa bulan kemudian kita tanam deh di dalam tanah. Kita potong ininya, bekas akarnya ini, baru kita tanam dalam tanah seperti itu. Oke, saya nggak pintar gambarnya nih ya, sudah nggak apa-apa ya, kan bisa setelah itu nanti bisa digambar pelan-pelan. Oke, yang penting ini sudah selesai ditulis. Sudah ya. Kita lanjut yang terakhir, 15. What should you do if a pot can look like it needs sunlight? Sunlight, okay? What should you do? Apa yang harus kamu lakukan if a pot can look like it needs sunlight? Jika tanaman pot terlihat membutuhkan sinar matahari, apa ya kira-kira? Sebenarnya gini, kamu punya tanaman lain tanamannya.
apa yang harus kamu lakukan? Atau tumbuhannya tidak subur, apa yang harus kamu lakukan? Atau I will move the pot plant to outdoor for a few hours. Sudah? Inilah yang saya lakukan. Kamu tulis, Why must you do this? Mengapa kamu melakukannya? Plant needs sunlight to grow. Itulah jawabannya. Oke. Jadi, untuk buku hardback sampai di halaman 30. Ya, minggu depan hari Rabu tanggalnya tanggal 23 kita back kembali di buku SPS kita karena ada banyak soal-soal yang mau kita jawab, oke? Jadi bagi siswa yang terlambat menulis atau belum melengkapi buku ordernya, segeralah dilengkapi. Caranya, ingat kembali rekod yang sudah dikirim. Oke, di situ sudah ada halaman berapa, oke, yang kamu isi, yang ketinggalan menulis. Bisa dimengerti. Ini saya nggak sempat nulis halaman sekian, iya nggak apa-apa, lihat rekaman kan ada ya. Bisa dimengerti. Nah, jadi hari ini sampai di halaman 30, minggu depan tanggal 23 kita masuk ke buku SKS balik kembali lagi. Karena kita mau menyelesaikan soal-soalnya, masih banyak menunggu. Jangan lupa juga kirim tugas. Siapa yang belum kirim tugas? Ditunggu loh hari ini, Maura. Tunggu ya. Siapa lagi yang belum kirim tugas? Oh, Mile juga belum ya? Jeremia? Felicia? Sudah ya? Siapa yang belum kirim tugas? Tugasnya gampang. Gampang sekali tugasnya, tidak sulit. Baru sudah kirim tugas? Oh, Hansen belum kirim tugas ya? Nanti kirim ya. Apa yang belum? Eta sudah kirim tugas? Belum kirim? Oke. Oh, yang ini belum selesai. Dah. Oh, Bari belum selesai. Silakan tulis, Bari. Selamat siang. Sekian dulu ya dari Miss. Bye-bye. Cacie.